Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, hari Rabu tanggal 14. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah pagi hari ini hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, jam 7 pagi ini kita akan start menuju Kendari, teman-teman ya, menuju Kendari lagi setelah kurang lebih 12 hari kita di Gorontalo, dan kita ini sekarang akan menuju Kendari. Teman-teman semua, mohon doanya agar kami bisa selamat sampai tujuan, sampai Kendari lagi dan bisa beraktivitas seperti. Oke, kita mau start, teman-teman, ini melalui gerbang dari jembatan Soeharto yang ada di Kabupaten Bolem, salah satu jembatan kebanggaan yang ada di Tilamuta, Kota Tilamuta, Kabupaten Bolem itu. Ini bisa lihat jembatan sederhana, cuma gerbangnya yang unik ya. Jembatannya biasa, tetapi gerbangnya yang unik. Dan setelah ini adalah satu tubuh yang unik juga, yaitu tubuh jagung. Kenapa tubuh jagung? Karena memang daerah ini adalah salah komoditas unggulannya adalah jagung. Pagi hari ini masih sangat lengang ya, teman-teman, karena memang masih pagi. Jadi kita akan melalui tubuh jagung ini untuk kembali dulu ke rumah. Bentar. Teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah start dari Bolemo tadi, dan sekarang kita sudah masuk Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Ujung di Provinsi Gorontalo ini, teman. Jadi kita sekarang akan melakukan perjalanan menuju Kendari, Sulawesi Tenggara, yang kurang lebih berjarak dari rumah tadi itu sekitar 1150 km. Insyaallah kita akan menempuh perjalanan ini dengan santai selama 3 hari 2 malam. Ya, karena ini namanya. Oke, teman-teman semua, mohon doanya agar kami bisa selamat sampai tujuan. Teman-teman, ini adalah video perdana perjalanan menuju Kendari. Setelah sebelumnya bulan yang lalu kita juga melakukan perjalanan yang sama, karena ada urusan yang mendesak kembali lagi ke Gorontalo. Dan ini kita akan kembali lagi dari kembali. Jadi demikian video perdana ini. Saksikan video selanjutnya.